Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Apa khabar semua? Bagaimana dengan Ramadan anda? Sedikit tentang solat tarawih ataupun qiyam Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Sesiapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga penuh pengharapan, akan diampunkan segala dosa-dosanya. Jadi ramai di antara kita yang bertarawih, yang qiyam Ramadan, kadang-kadang lupa tentang perkara yang sangat penting, iaitu solat fardu secara berjamaah. Ramai yang skip maghrib berjamaah di masjid, kadang-kadang subuh pun tak pergi sembahyang berjemaah di masjid. Kita lupa bahawa yang utama dalam hidup kita ialah solat lima waktu. Ini yang utama dan yang terutama. Dalam hadis sebut, hadis sahih, "Man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wa najatun wa burhan yaumal qiyamah wa kana ma'a qarun wa haman wa fir'aun." Sesiapa yang tak menjaga solat lima waktu, maka tiada cahaya, tiada keselamatan dan tiada hujah pada hari kiamat. Dan yang lebih dahsyat lagi, dia akan dibangkitkan bersama dengan Fir'aun, Qarun dan Haman. Tiga-tiga ni ke bapak kepala masam lah, kamu katakan. Ke yang sangat jahat, bapak samsing, figura kejahatan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita terawih sangat baik, menghidupkan malam Ramadan sangat baik. Tapi tolong jangan lupa solat berjemaah, terutama maghrib. Kita hari-hari sebelum Ramadan maghrib berjemaah di masjid. Masuk Ramadan je kita tak berjemaah, rugilah. Kerana ini yang utama. Mana orang lupa, orang terlepas pandang. Terawih juga. Solat fardu berjemaah jangan lupa. Jadi yang penting kita dapat solat berjemaah di masjid lima waktu dalam Ramadan ni. Kita jaga waktunya, kita jaga softnya, kita jaga dari segi kualiti ibadahnya. Tuan-tuan dan puan-puan, semua orang tahu solat jemaah ni sangat besar pahalanya, 27 kali ganda. Dan lagi ramai jemaah, lagi Allah suka. Dalam hadis Abu Daud, hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Solatul rajul ma'ar rajul azka min solati wahdah." Solat berdua lagi baik daripada solat seorang. Solat bertiga lagi baik daripada solat berdua. Fakullama kana kathra fa huwa ahabbu ila Allah. Lagi ramai lagi Allah suka, orang Perak kata kan. Kita kena cari yang berjemaah yang ramai supaya lagi banyak dan lagi besar pahala dia. Di Ramadan ni jangan lupa apa dia tuan-tuan? Jangan lupa solat lima waktu, subuh, zuhur, itu bahasa Jawa. Solat zuhur, asar, maghrib, isyak, kita fullkan masjid. Sebab saya nampak masih lagi tak ramai lagi ni. Ramai yang sembahyang di rumah. Ramai yang ejek-ejek masjid mengadu pada kita. Hari tu menteri pun cakap, masjid tak penuh lepas PKP. Sepatutnya bila PKPB ataupun PKPP, kita boleh sembahyang di masjid ni, kita manfaatkan. Jadi, ada kata ustaz takut COVID lah. Takut COVID ke. Konon kan, pasar penuh, shopping mall penuh. Sedangkan Nabi buat perbandingan, khairu bilal ardi masajiduha, yang terbaik tempat masjid, yang terburuk washarruha aswaqha, pasar. Jadi kalau pasar boleh penuh, masjid kita mesti lagi kasih penuh. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam tajuk lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.